Bisa jadi ngeneta reana polemik anu karandapan nalika prak-prakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB ngarojong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil keur ngageuing pihak sekolah sangkan nyosialisasikeun prak-prakanana di jero kelas. Gubernur miharep prak-prakan PPDB tahun ieu dipaju kalawan lancar adil tur taya protes. Nalika diwawancara satu tas nitenan prak-prakan UNBK SMK sabeber waktu katompernakeun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep prak-prakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dina tahun 2018 bakal dipaju kalawan lancar adil tur tahente dipapaisan ku protes atau reregen. Kukituna, dirina meredih sosialisasi PPDB sagancangna dilakonan, sangkan protes anu remen karandapan, dumehente mikanyaho ngeunaan aturan sistem zonasi jeung iitungan moal kaalaman deui. Masih cek gubernur, sosialisasi sakuduna dilakonan kalawan langsung ka siswa di jero kelas. Ya, harapannya berlangsung lancar, berlangsung adil, tidak ada komplain masalah, maka saya perintahkan sosialisasi harus segera banyak dilakukan. Karena seringkali protes-protes yang terjadi justru karena ketidakpahaman terhadap aturan yang memang tidak sederhana ya. Dengan sistem zonasi ini, gimana cara menghitung dan sebagainya, tambah dengan perhitungannya real time. Seringkali yang tidak paham, mungkin merasa terugikan seolah-olah terjadi sesuatu yang negatif. Padahal sebenarnya enggak juga. Jadi saya inginnya lancar, kunci lancar adalah sosialisasi. Budi Hartati, Bandung TV.